perjalanan 79 tahun adalah perjalanan yang cukup panjang. Dalam mengarungi perjalanan selama ini, sudah barang tentu pemerintah memangku amanah beserta segenap masyarakat telah banyak merasakan dan mengalami pahit getir dan manisnya perjuangan membangun Kabupaten Lombok Tengah. Hal yang patut disyukuri bersama bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah dari waktu ke waktu terus mengalami kemajuan. Berbagai capaian-capaian penting yang diraih selama kurun waktu terbentuknya Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan saat ini kiranya cukup untuk menggambarkan seberapa besar potensi dan kondisi daerah kita yang kita cintai ini.